Alright, pagi ni kita dah isi minyak, kita nak ke Wang Kelian. So, kita telah isi. Alright, jom. Simpan di sini. Kita ke Wang Kelian. Okey, jom. Okey, kita dah sampai di Tol Sama, Tol pula, Syah Sama Gaga. So kita akan tunggu, Syah Aziz akan tunggu kita di sini lah. So kita tengok boleh jumpa dia tak, kalau dia dah sampai ke ataupun belum lagi. Rasanya dah sampai lah, yang lambat kita lah. Sebab janji pukul 7.45 kan. Ah, mana dia? Baik, tak sampai lagi. Oh, aduh, sampai dah. Baru nak call lah. Alamak, hujan dah pula. Tengok memang macam cuaca dia ada hujan agak sebelah sana tu. Oh, lompat agak ni. Boleh tahan lah. Okay, tadi hujan, so DK terpaksa simpan set kamera. So sekarang ni dah sampai ke Changlun. So kita nak menghala ke Wang Kelian lah. So cuaca kat sini pun macam mendung-mendung, tapi kat sebelah sana tu nampak terang lah. So harap sekejap lagi tak hujan lah. Kalau hujan kena simpan kamera sekali lagi. Oh, jalan dia buat alun-alun tu. Nampak dia pun tak buat jalan dia bagi elok lah. Oh, tengok dekat sana ada hujan. Kalau corner kanan je dah clear. Aduh. Dulu sini semua ni ladang tebu. Kau ni dah jadi getah. Getah, 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 getah. Oh, ni ada kelapa sawit sikit. Oh, ni getah lagi, getah, getah. Hopefully kat depan tu tak hujan lah. Apa tak gambar kita? 6V650 GT. Dia punya poket dia sebelah tu. Poket dia sebelah kiri. Kita sampai di pos kawalan sebelum nak masuk. So pasti ada pos kawalan. Awas pemeriksaan polis. Sila turunkan tingkap. Please open the window. Berhenti. So sebelum dia berhenti kita, kita angkat tangan dulu, settle. Kalau kita berhenti, sekejap dia tanya, pergi mana, apa semua kan. Kita angkat tangan, jalan. Tangan, apa, heater grip ni memang, heater grip ni memang terbaik lah. cuaca pagi, hujan-hujan, renyai-renyai, ada heater grip ni, tangan pun tak rasa sejuk. So bawa laju pun okey, bawa pelan pun okey. So memang satu design yang bagus lah kalau ada heater grip ni. Okey, kaki bukit Wang Kelian 19 km, kaki bukit 7 km. So kita nak sampai dah. So cuaca baru lepas hujan. And then harap tak hujan lah. Ok,
Okey, simpang kawang kalian 500 meter. Kita kena corner kiri kanan rasanya. Saya ingat dengan DK lah. Lama dah tak mai. Sejak PKP ni. Terus ke Wang Gua Kelam. Terus ke Gua Kelam. Ah, ke sini. Ya, betul. Gua Kelam Wang Kelian, kaki Bukit Talen. Corner kanan. Okay, kita nak start masuk ke jalan bukit lah. Cuaca mendung-mendung macam nak hujan. Walaupun hujan tapi macam nak hujan lagi ni. So, kita pelan-pelan kayu ni. Enjoy the scenery. Kita akan buat video dia panjang sikit. Sebelum naik sampai lah ke atas tu. So at least apa dapat tengok lah kalau dia. Kalau apa tak dapat mai pun apa dapat tengok lah. Yang menyentuh pipi ini pada rasa hati bagai ditusuk panah duri dan ku sapu karena kabur pandangan salah si man ni. Cintamu pekan kaki bukit. Nah, dulu dia pernah masuk sini ya, pekan kaki bukit. Right, tapi terus lagi. Cuaca sejuk. Oh, awan berharap kat atas tu. Oh. Okay, kita nak start naik bukit dah. Kita tengok T-Max 560 ni. Macam mana naik bukit? Steady lah. Steady lah. Setelah semestinya steady. Oh, ramai juga geng-geng motor naik lah. Lepas naik awal kot. Nak tengok awan nano mungkin. So far T-Mac ni naik bukit tiada masalah. Steady. Macam ni lah Thousand Corner kalau hangpa nak pi. Beribu-ribu kali jalan macam ni. Buat corner naik bukit. Dia kena relax lah, buat pelan lah. Tak payah nak kalut. Sebab motor torque cukup tinggi. Satu tu yang dia macam tu. Yang lain semua biasa dah. Thank you.
Oh, Roger depan ni membersih. Bagus. Satu family buat bersih kawasan ni. Bagus, bagus. Mana dia? Oh, sini ke? You point, oh, sini. Oh, masuk kena jalan lah. Dia kan boleh bawa motor masuk. Rupanya tak boleh. Okay, kita dah sampai dah. Ah, tu dia. View point. Ah, view point lah. So, D-Max dengan Citi. Okay, kita akan jalan naik atas lah. Akan jalan naik atas ni. Banyak lah. Eh, yang ni kalau dekat Siam dah ada motor dah, motor hantar naik. Kat sini tak ada lah. Hidup dia. Kalau naik basikal boleh naik lah. Boleh kali naik basikal senang. Actually aku rasa boleh naik motor ni kalau tak nak menjaga. Van pun boleh naik. Nak menjaga boleh naik. Ni dia. Viewpoint Wang Kelian Polis. Oh, dua angin kuat eh. Nak hujan ni. So, nak naik ni nak senang naik, naik basikal. Okay, basikal ni. Naik motor boleh naik ni kalau dia betul jaga. Dilarang tampak mana tak letak. So ni lah dia viewpoint Wang Kelian. I love Belis Kelian. 304 meter MSL viewpoint. Ni je lah. Dia bagi 180, almost lah 270 lah. 270 view of Wang Kelian, hutan-hutan semua ni. Ni abang ni sampai kayuh tengok dia makan. Dah sempoi. Sempoi ya. Oh, ni basikal yang dia panik. Okey. Ini dah. Okey, kita dah nak balik dah. Angin kat sini memang kuat dan awan. Awan tu tiup, kita lalu di awan tadi. Lalu di awan, kita berada di atas awan. Angin tiup memang kuat lah. So, aku dah start main lah. Kita view pun dah nampak dah. Nanti kita kena gerak, kita nak ke mana pun tak tahu lah. Kita tengok mana ni, kita gerak mana yang terdekat.